Biarkan orang menertawai dan meremehkan pekerjaanmu, karena dengan melihatmu bisa membeli apa yang mereka beli, mereka pasti berpikir tentangmu. Biarkan mereka menertawai jenis usahamu sampai mereka sadar bahwa kamu punya kelebihan yang mereka tidak punya. Kamu mungkin menangis saat menghadapi cobaan berat yang terus berganti, tapi kamu tidak mudah rapuh karena selalu berhasil melaluinya. Orang yang pernah menjatuhkanmu sangat takut melihat kamu sukses. Orang yang pernah mendukungmu saat terpuruk sangat bahagia ketika mendengar kamu akhirnya berhasil. Kamu harusnya tahu bahwa selain uang yang kamu cari, ada keluarga yang membutuhkan keberadaanmu setiap hari. Pikirkan bagaimana cara kamu bekerja sambil menikmati hari dengan keluarga sepanjang hidup. Orang pintar lebih tahu siapa yang bisa mengalahkannya, dan dia begitu terkejut ketika tahu bahwa orang yang dianggap bodoh ternyata lebih tahu banyak dari kepintarannya selama ini. Bijaknya seseorang tergantung dari cara ia memihak. Jangan mengaku bijak jika Anda tak mampu berada di tengah sebagai pihak netral dan mengikuti kebenaran. Oke, sekian video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya.